Pada kesempatan kali ini saya akan beritahukan penyebab motor Honda Supra yang memakai gigi manual masuk gigi lompat ya seperti ini. Ya, habis itu kita masukkan gigi perselingnya dan kemudian kita lepas. Tahu-taunya lompat. Saya akan beritahukan bagaimana cara memperbaikinya dan apa saja yang menjadi penyebabnya. Jadi yang pertama sekali kita buka bak ini. Jadi ada beberapa tahap yang harus dibuka di saat kita mau membuka bak kopling motor Honda Supra yang tadi masuk gigi lompat seperti langsung terkopling ya. Jadi yang pertama sekali kita harus buka yang namanya besi pijakan kaki 2, kemudian knalpot dan kit starternya, jadi engkol ya. Habis itu jangan lupa kita harus buka oli sebelum kita membuka yang namanya bak kopling ini. Pertama sekali kita harus buka dulu baknya. Ini ada bak baut top 8, kepala 8 ya. Jadi semuanya dikelilingi, kita harus buka-buka ya. Ya, jadi setelah kita buka pakai kunci baut bak koplingnya, kemudian kita lepaskan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita lepaskan. Ya. Jadi, yang menjadi penyebabnya adalah itu terletak pada posisi di dalam mangkok sproket ini. Ya. Di dalam mangkok sproket ini. Jadi coba dilihat, disimak baik-baik di saat saya mau membukanya. Baut 3 ini kita buka. Dan setelah itu dia ada mur di sproket ini, itu kita buka ya. Dan setelah itu yang sproket ini kita keluarkan. Jadi langsung simak ya. Ya. Coba kamera dekati sedikit. Iya, jadi saya akan beritahukan apa sih yang menyebabkan dia ini lompat. Ah ini. Rupanya per sproket lepas sudah patah. Ya, ini dia. Masalahnya sebetulnya sepele. Tapi inilah yang menjadikan motor tersebut di saat masuk gigi dia lompat. Letak di posisi ini. Ya. Ini per patah. Ya. Per patah bukan masalah di kampas kopling ya. Bukan masalah di kampas kopling, dia punya per, cuman ini masalahnya. Ya, setelah kita keluarin tadi sproket dan telah kita tahu, saya telah mengganti per yang di sproket ini, di sepatu sproketnya, dan telah saya pasang yang baru. Sekarang saya akan pastikan kalau seandainya motor ini masuk gigi tidak lompat lagi. Ini saya langsung masukkan. Ini ya. Dan setelah masuk, cara mengetahuinya apa sudah normal kembali yang namanya motor kita di saat masuk gigi tidak lompat lagi, hanya seperti ini ya. Ini cara membuktikannya teman ya. Ini ditahan dan ini diputar. Kalau ini sudah seperti ini, berarti motor kita di saat kita memasang yang namanya bak kopling dan motornya kita hidupin, kemudian kita masukkan gigi perseneling, maka motor kita tersebut sudah normal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan lengkapi tanpa memvideokan lagi karena saya yakin ada kalau kita buka berarti Anda sudah bisa pastinya
tidak bisa memasangnya. Jadi saya akan pasang mur, saya akan pasang bak, dan itulah intinya sebetulnya. Ini ya, ini sudah normal ya. Ya, itulah sebetulnya cara kita memastikan kalau motor ini sudah normal kembali. Jadi terima kasih.